Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial menyerahkan program bantuan JPS Jaring Pengaman Sosial Tahap 3 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Selasa 18 Agustus 2020. Sebanyak 1.571 paket diserahkan hari ini kepada masyarakat Kota Blitar, khususnya untuk masyarakat wilayah Kecamatan Sarengwetan yang terdampak COVID-19. Penyerahan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santosa MPD, didampingi Kepala Dinas Sosial dan Camat Sarengwetan. Harapan saya mudah-mudahan masyarakat merasa terbantu terhadap bantuan jaring. Bantuan jaring pengaman sosial berisi 10 kg beras serta sembako untuk diserahkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam upaya wujud kepedulian pemerintah Kota Blitar terhadap kesejahteraan masyarakat. Terima kasih pemerintah Kota Blitar telah memberikan bantuan kepada masyarakat Blitar. Semoga bermanfaat bagi semua. Harapan kami semoga semuanya bermanfaat dan kita bagi masyarakat dapat membantu warga masyarakat dan kita menjadi lebih baik lagi.